Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Doro Jatun Kuncoro Yakti, Bapak Sujana Royas, Bapak Imam Ernawi atau yang mewakili, Ibu Pia Ali Syahbana, Kepala Balai Konservasi Peninan dan Ratu Boko, Bapak Camat Borobudur, yang terhormat Bapak Sucoro dari Warung Info Jagat Cleguk Borobudur. Kepada teman-teman sekolah lapangan kawasan Borobudur, juga pemberkat Tuhan Yang Maha Kuasa, hidayahnya sehingga acara Ruar Rawat Borobudur ini dapat terselenggara. Semoga awal hingga akhir dari acara ini dapat berlangsung dan berjalan lancar. Mengawali acara Ruat Rawat Borobudur adalah selamat datang dari masyarakat Borobudur yang akan diwakili oleh Bapak. Iya, terhadap Bapak di BPPI. Selamat siang, Bu Alisa Bana. Pak Jatun, terima kasih Pak Eka. Terima kasih sekali atas kehadirannya dan atas supportnya. Hingga yang namanya Ruang Terapur yang hari ini terlihat dengan bentuk itu semacam berbentuk adalah suatu momentum yang sangat kami harapkan untuk sebagai 30 tahun mengalami banyak masalah. Ada tiga dimensi yang sangat luar biasa yang di dalam apa candi Borobudur itu, relief itu sendiri merupakan ajaran-ajaran kehidupan yang sangat filosofinya akan sangat cukup luar biasa. Apabila kita sapi, kita renungkan bersama, itu menjadi sebuah keagungan yang sangat luar biasa. Yang kita belajar bareng. Untuk itulah Bapak dan Ibu, termasuk Ibu Pia Alisa Bana, bahwa Borobudur kami, Warung Info, membuat ruang studi masyarakat yang kita sebut tadi sekolah lapangan. Sekolah lapangan kawasan Borobudur tidak studi seperti studi hall yang lain, studi di sekolah yang lain. Mereka ngumpul, masyarakat ngumpul bareng, bicarakan mungkin kehidupan, mungkin ekonomi yang melatar belakangi apa yang mungkin jadi problem, selalu mewarnainya. Semoga unsur-unsur tersebut di kala ruatan hari ini hilang. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sucoro selaku wakil masyarakat Borobudur yang telah bersedia memberikan ucapan. Terima kasih. Salam lestari. Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada para peserta, yaitu keluarga besar pencinta pusaka Indonesia, khususnya masyarakat, serta para pemangku kepentingan Borobudur. Sebagai salah satu pusaka dunia, Indonesia, muncul usulan untuk menyelenggarakan Hari Monumen dan Situs Dunia agar dirayakan secara simultan di setiap belahan dunia. Usulan ini disetujui oleh Executive Committee yang memberikan panduan praktis kepada National Committee. Segera menuju ke loket asing berhubung telah ditunggu oleh tamu. Atas perhatiannya ucapkan terima kasih. Panggilan selanjutnya kami sampaikan kepada Saudari Astrid berserta Sylvia. Kepada Saudari Astrid beserta Sylvia dari FKIP Universitas Dr. Sutomo Surabaya dimohon segera kembali di base berhubung telah ditunggu oleh rombongan. Atas keretanya diucapkan terima kasih. Secara lama sampai baru sampai
pemahat timbul tahun ini 2012 ini masyarakat Borobudur mengakui nenek moyang. Kecuali nenek moyang mohon restu dan kelas karya Borobudur menyeluruh dunia sambung kembali. Kami supaya terus hanya merasa sendiri jauh. Ini kami terima kasih. Bareng-bareng Pak Suro, bareng-bareng. Siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Hitung. Satu. Itu ya bu. Dengan nyanyian Borobudur kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3 pas. Borobudur siapa yang punya? Borobudur siapa yang punya? Borobudur siapa yang punya? Yang punya kita semua. Borobudur siapa yang punya? Borobudur siapa yang punya? Selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Pada hari ini kita bangga sekali bahwa pada akhirnya sebuah pekerjaan untuk menemu kenali agar kita semua kenal tentang Borobudur ditulis oleh sejumlah penulis dan akhirnya buku yang kita akan serahkan pada hari ini antara lain kepada masyarakat terutama dari yang muda di bangsa Indonesia dan telah diterima oleh seluruh dunia. Demikian saya lagi terima kasih atas kerjasama seluruh masyarakat di sini atas kesetiaan ya, untuk memelihara warisan budaya dunia ini. Terima kasih atas nama kita semua. Kepada penulis buku dan editor yaitu Bapak Eka Budianta untuk menuju Pada Bapak Eka Budianta editornya editornya Pak Eka. Selamat datang. Terima kasih Pak Eka. Saya ingin menyebutkan kalau bisa memanggil siapa saja yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Pertama-tama Bapak Lurah Sandiwojo, Bapak Singgih Mulyanto SD, tidak ada ya, Bapak Tatak Sariawan, Kepala Koperasi Desa Wisata, Bapak Jack Priyana, tadi saya lihat, Pak Sucoro ada di sini, bahkan sebagian besar dari buku ini adalah cerita tentang kehidupan Pak Sucoro sendiri mulai dari tahun 2002, dari 40 tahun menghubungi ini. Bapak Ahmad Sukandar, ada? Nah ini Pak Ahmad Sukandar ini yang mengisi desa-desa. Jadi tidak, seperti disebutkan tadi, tidak hanya monumennya, tapi juga desanya, makanannya, segala macam, ditulis dari sekitar 20-an artikel. Ibu Dita, ada Ibu Dita? Dari Universitas Gajah Mada yang membuat disertasi untuk S3-nya dengan tadi ini. Bapak Insinyur Bambang Jono Kuncoro, Kepala Penataan Ruang di Magelang. Ya. Baik, dan ada banyak sekali kira-kira 18 orang yang saya terima dari seluruh penjuru tanah air merasa ikut memiliki, ya, kecuali dari luar negeri, dari Roma, Italia, atau satu TKI, barangkali ada di sini, saya kira dia lagi di Indonesia, namanya Ibu Nesa Kartika di Singapura. Jadi seorang TKW, tenaga kerja Indonesia yang mempromosikan Borobudur di Singapura. Itu juga menyumbangkan tulisannya. Ada juga di sekitar sini Ibu Nining Niloh Sudarti dari Dusun Pakem, Desa Macasini. Saya mengharap kalau beliau ada di sini ke depan. Ada juga satu cerpenis namanya Mas Hambal Al-Ghazali. Tadi menyatakan mau datang tapi tiba-tiba ada urusan koperasi di desanya, tidak tahu dari sini juga.
menyatakan tidak bisa. Dan saya bangga sekali menjadi bagian dari usaha ini yang adalah satu monumen dalam bentuk buku. Mudah-mudahan bisa seperti Pak Jatuh katakan tadi, datang malang-lang buru-buru tidak bisa pergi kemana-mana, harus pergi di sini. Tapi buku ini bisa pergi ke Jepang, bisa pergi ke Eropa, bisa pergi ke Amerika, bisa pergi ke kamar tidur, bisa dibaca di kampus, di kamar tamu dan sebagainya, untuk menunjukkan betapa anak-anak kita Borobudur sudah lahir, sudah hidup, sudah berkembang, sudah berusaha keras di Tambi ini. Bukan hari ini, bukan seminggu, bukan sebulan, tapi sudah 1000 tahun lebih. Meskipun begitu, saya ingin mengingatkan bahwa Borobudur juga dicintai oleh orang-orang yang di tempat yang jauh. Ini adalah ketidakadilan cinta ini. Ada orang yang tinggal di sini ratusan tahun, tidak dianggap, tapi ada yang datang di sini 5 menit, penting sekali. Ya, tapi memang itulah cinta. Tidak, bukan waktunya yang penting, tapi intensitasnya. Dan saya yakin intensitas yang diberikan selama 1000 tahun itu tidak ternilai. Saya senang sekali bisa di sini dan ini dari sisi apa, dari BBBI adalah buku yang ketiga dalam setahun ini. Persis 1 tahun yang lalu, tanggal 18 April, kita mengadakan acara yang sama di Puri Peceng, di Gianyar, di Bali. Itu tentang Samuan III dalam kaitannya dengan Kalil Gibran, Bujangga Dunia. Kemudian pada bulan September yang lalu, kita mengadakan reunian yang sama untuk Danau Toba di Pulau Samosir. Jadi Danau Toba sebagai yang kita harapkan juga sama pentingnya dengan Borobudur menjadi warisan dunia. Baik ibu bapak, saudara-saudara, kecintaan kita akan terus berkembang. Jadi semua bisa habis, badan kita bisa habis, batu juga bisa rusak, tapi kecintaan kita tidak bisa rusak. Saya kira cinta itulah yang harus diwujudkan. Cinta itulah yang harus diteruskan, cinta itulah yang harus dikobarkan, cinta itulah yang harus dipelihara dan diwujudkan dalam pekerjaan kita.